Pembalap senior Valentino Rossi menyebut Joan Mir pantas meraih gelar juara dunia MotoGP 2020. Keberhasilan Joan Mir juara MotoGP musim ini tidak lepas dari isu absennya Marc Marquez karena cedera panjang akibat patah lengan kanan. Sejumlah pembalap termasuk Joan Mir diklaim akan kesulitan juara apabila Marquez tetap tampil dalam beberapa balapan di MotoGP 2020. Meski demikian, kritik tersebut dibantah langsung oleh Joan Mir yang mengatakan legenda sekelas Valentino Rossi menyebutkan layak juara MotoGP musim ini. Ketika Joan Mir dipastikan juara MotoGP 2020 di MotoGP Valencia, Valentino Rossi langsung menyambangi pembalap asal Mallorca itu, memberi selamat dan berfoto bersama. Valentino Rossi merupakan pembalap yang diidolakan Joan Mir. The Doctor juga menyadari hal itu. Menurut Joan Mir, Rossi pernah mengundangnya ke ranch milik pembalap 41 tahun tersebut di Tafolia, Italia. Akan tetapi, Joan Mir belum bisa memenuhi undangan sang legenda dalam ajang 100 km di ranch tersebut. Gelar juara MotoGP 2020 yang dimiliki Joan Mir merupakan kejutan. Sejak awal nama Mir tidak masuk ke dalam bursa calon juara musim ini, Joan Mir baru dijagokan juara di paruh kedua musim.